pagi-pagi turun ke bawah ternyata ada kiriman bunga. Pengirimnya adalah Rod Party. Bagaimana kabarnya? Ada sesuatu yang menarik buat kalian. Kami tunggu di titik ini besok. Dan jangan lupa bawa mobil terbaik kalian. Sepertinya ini adalah Invitation Season 3. Waduh. Gue baru aja mau menikmati hashtag Arif Mamat The Champion. Udah ada Season 3 lagi nih. Oke, kita cek ini location-nya. Coba kita tanya teman-teman di grup deh. Seru ini. Heran pagi-pagi selalu kami datang tuh paling pagi di kantor. Gak ada orang. Yang paket, Pak. Itu bukan dari siapa? Dari Rod Party. Rod Party. Bagaimana kabarnya? Ada sesuatu yang menarik buat kalian. Kami tunggu di titik ini besok. Koordinat lagi seperti biasa, nyari-nyari nanti di Google. Dan jangan lupa bawa mobil terbaik kalian. Haha. Jim the Champion. Challenge baru. Kamu beli bunga yang tumben? Enggak. Hah? Enggak? Enggak. Enggak siapa? Bagaimana kabarnya? Ada sesuatu yang menarik buat kalian. Kami tunggu di titik ini besok. Dan jangan lupa bawa mobil terbaik kalian. Ini sepertinya challenge nih. Biar challenge-nya santai, kita pakai Alphard aja kali ya. Good morning. Pagi-pagi ada seperti ini. Dikasih karangan bunga. Tapi karangan bunganya ada pesan spesialnya. Bagaimana kabarnya? Ada sesuatu yang menarik buat kalian. Kami tunggu di titik ini besok. Dan jangan lupa bawa mobil terbaik kalian. Besok saya akan bawa mobil yang menurut saya paling proper dan terbaik. Gak kapok? Enggak, itu kan mobil udah habis ya, masa berjayanya udah habis, ngapain lo bawa lagi? Loh, ini champion, biar gimana pun dia champion, champion dengan skill. Loh, 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 ini juga mobil champion, champion yang terakhir kali yang paling sah championnya. Sah champion? Eh, ini champion, hoki gara-gara cupang aja. Lo gak boleh ngomong cupang, karena lo orang yang paling diuntungkan gara-gara cupang. Iya kan? Dia kalah sepanjang, lo kalah sepanjang challenge, semua challenge lo kalah. Enggak semua, enak aja. Ridwan lebih pantas juara 3 daripada lo. Tiba-tiba gara-gara cupang lo yang juara 3, Ridwan gak dapat duit sama sekali. Lo yang paling diuntungkan gara-gara cupang. No. Om Mobi, the true champion. Ingat, gak boleh pakai, ingat perjanjian kita apa? Coba. Gak boleh pakai hashtag Om Mobi the champion. Gak boleh pakai hashtag kalau udah champion. Ada juara baru, champion iya, baru. Iya. Om Mobi the Champion itu bukan hanya sekedar hashtag. Itu ada di hati. Ada di hati orang-orang, ada di hati kami. Sampai tertempel di mana-mana. Suatu Om Mobi the Champion. Om, segitu doang. Segitu doang. Ya, yeah, Om Mobi the Champion. Emang champion lo segitu doang auranya ya? Om, di hati ini sampai menempel, okay. Tertulis. Oke, okay, Om Mobi, gue kasih lihat the real champion. The real champion. Ntar, kenapa bawa groupies ya? Oh gini loh, preparation gue tuh selalu paling proper. Groupies dibawa? Apa? Enggak, lo ngerasa keren dengan menyiapkan baju lo itu, lo ngerasa udah proper gitu. Ya bawa groupies, itu heran. Oke, jadi kita sepakat, gelar terakhir adalah Arif Muhammad the Champion. Om Mobi the true champion? Okay. The true champion kan ya, bisa ya, dong, ya, the true ya, champion, ada true nya. Di challenge kali ini, hashtag itu akan tetap gue pakai, karena gue akan menang lagi. Pakai ginian, lawan ginian jauh. Yaudah, kita jauh lihat. Udah okay. Pasti menang ginian. Kita lihat. Ini kita ngapain? Bentar. Ridwan sama Om Fitra mana? Ya biasa lah. Mungkin yang diundang itu yang pernah champion aja. Lo ngerasa pantas enggak juara 3? Pantas lah. Enggak lah. Lo selalu kalah di semua challenge. Kalahnya juga banyak alasan. Ada yang masalah. Ridwan lebih pantas juara 3. Nih, kalah mobil udah effort di. Itu. Kapan nyampe nya gak ada suaranya? Selamat pagi. Kenapa pakai mobil listrik ya? Loh,
Oke, ini pemenang Cabrio Challenge, ini pemenang Jimny Challenge. Challenge berikutnya harus yang menatap masa depan. Electric car. Harusnya ngomongnya gini, ini yang pernah menang, ini yang pernah menang, ini yang selalu hampir menang. Kenapa? Kayak ngapain pakai mobil listrik? Kita harus menatap masa depan. Ini oke, ini mobil baru. Itu mobil zaman dulu. Sekarang kita harus ke mobil masa depan, mobil elektrik. Sekarang udah trennya elektrik, kita pasti challenge mobil listrik ini. Enggak. Enggak mungkin lagi challenge pakai dua mobil ini. Ini ya, kenangan masa lalu ya, masih post power syndrome gitu, dibawa terus mobil. Ini post power syndrome, ini masih anget banget dong. Enak, ini skill. Kita udah harus menatap masa depan. Iya, yeah, ya. Yeah. Nggak bisa, ini udah masa lalu nih. Oke, pernah champion. Bentar, nanti begitu, kita jalan kemana? Ke Bandung, ke Jawa Timur gitu ya? Iya. Ditinggal! Iya, ngecar numpang ke convenience store. Disesuaikan challenge-nya dengan mobil listrik. Makanya semua pakai mobil listrik. Tahu nggak, paling cocok apa? Tahu nggak hardtop-hardtop yang bawa genset itu? Itu harusnya bawa! Ya, ini pengganti harta-harta bawa genset, bayangin aja. Sekali cap bisa 350 kilo. Oke, 350 kilo. Kalau tiba-tiba kita disuruh ke Bali lagi gimana? Kan kalau challenge mobil elektrik artinya semuanya harus pakai elektrik dong. Lah ini tapi kita enggak disuruh bawa mobil elektrik. Makanya pakai mobil yang terbaik. Tapi berarti kalau misalnya kita udah bertiga, enggak mungkin Ridwan enggak ikutan. Pasti ada Ridwan nih bentar lagi. Kira-kira dia naik apa? Cuman emang dia selalu telat aja. Pasti naik Lexus yang dia baru beli itu tuh. Hybrid ya? Yang dia bangga-banggakan. Ya okelah, dia masih setengah listrik, masih oke. Enggak, bisa aja dia bawa Jimny dia yang kayak mau pindahan. Lah. Malah bawa mobil bapak-bapak. Lah, gimana? Bentar deh. Enggak, ini kenapa jadi... Kenapa? Kenapa? Lah itu emang bawa genset. Wan, kita itu dipanggil ke sini buat challenge. Ini kayaknya ada challenge baru. Kenapa lu bawa mobil bapak-bapak? Oh, ini mobil paling nyaman. Ikan cupang, ikan koi, anjing, kucing, itu bisa nyaman di sini. Kalau nanti ada anjing, ada apa namanya? Masih sakit hati. Binatang-binatang lagi. Masih sakit. Lu enggak bosan kalah ya? Itu emang bawa genset. Kita nanti masa depan. Nanti kalau tiba-tiba mati gimana? Masa depan, kita harus pakai elektrik semua. Ya, chargernya di mana? Banyak, SPKLU. Lu aja udah pernah ke ini kan, Klaten. Ya, tapi nunggu 2 jam lebih. Ya. Mau ditinggal. Bentar, ini ada orang di dalam ya? Ada dong. Siapa? Itu namanya driver. Tapi emang kali ini boleh? Challenge pakai driver tuh boleh ya? Kita kan nggak tahu challenge-nya apa. Challenge si driver. Iya. Challenge nggak asik banget challenge keluar dari bangku belakang. Wah, keren. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada, emang nggak ada. Bentar. Siapa nih? Wah, ini bosnya nih. Boleh tukeran nggak? Pala. Duh, pala gaya banget sih pakai ini, pakai Alphard lagi. Mas Gilang! Mas Gilang! Ini the real bosnya kalau ini. Anda lagi. Akhirnya bos beneran datang. Ya, saya lagi. Terima kasih. Kalian sudah datang ke tower saya. J99 Tower. Challenge kali ini, challenge ketiga, aku kembali lagi. Dengan challenge yang berbeda daripada challenge yang sebelumnya. Sebentar, Mas Gilang. Om Obi, kayaknya kita harus mengutarakan pendapat kita dulu. Oh iya! Kita mau komplain sedikit lah ke panitia. Boleh. Kita banyak terima komplainan. Challenge sebelumnya itu, season sebelumnya kurang otomotif. Makanya Arif Muhammad bisa gampang menang. Oh enggak gitu. Enggak. Tapi gitu sebenarnya yang harusnya komplain tuh gua. Karena kalian berdua diuntungkan. Ya, di challenge sebelumnya dia diuntungkan, mereka berdua. Kita yang dirugikan, ya, tapi kita berharap kontennya lebih, challenge-nya tuh lebih menantang gitu. Lebih otomotif. Boleh. Tolong make sure panitia kali ini, jangan kayak 17-an challenge-nya. Ya. Perbanyak otomotifnya, Om Fitra ya. Setuju. Harus pokoknya mobil gitu otomotif loh. Otomotif sekali dan berarti ya. Dan kalau bisa yang menatap masa depan, mobil listrik, gak ada lagi cupang-cupangan, gak ada lagi dan cupang-cupangan. Tidak boleh ada genset tambahan ya. Memang kalian pikir challenge-nya apa? Otomotif lah pasti. Oke. Okay. Jimny challenge. Apapun challenge-nya harus otomotif. Electric car challenge. Yang pasti challenge-nya berbeda dari challenge sebelumnya. Semuanya otomotif. Semuanya otomotif. Untuk challenge-nya adalah yang pertama, kalian akan saya berikan uang 100 juta masing-masing. Waduh. Karena ganti uang, kita bisa belanja ke mall. Pakai Jimny Mall. Challenge-nya tidak akan menggunakan mobil kalian ini. Kalian akan saya minta untuk datang ke pasar mobil bekas. Untuk membeli mobil bekas dengan uang 100 juta tadi. Boleh kita beli lebih nggak? Kita nombok pakai uang sendiri? Tidak boleh. Kak, sisanya boleh diambil? Terserah kalian. Ya udah, beli mobil yang murah tapi kalah challenge. 20 juta aja. Gini, Om Fitra. Ini rules-nya harus jelas, jangan kayak season sebelumnya. Benar. Rules-nya apa aja nih? Ya, lobby, parkiran. Oke, saya tahu keluhan teman-teman semua, saya tahu. Oke, saya jelaskan rules-nya.
satu-satu ya. Pertama, yang harus kalian beli adalah mobil usia dari tahun 90 sampai 99, jelas? Oke, okay. 90s. 90 sampai 99? Betul. Tahun pembuatan apa tahun produksi? Yang diregistrasi di STNK. NIK, NIK, NIK. NIK, oke. Oke okay, ya, jelas ya. Kedua, pajaknya harus hidup. Dilihat dari surat-suratnya. Jadi legalitas STNK harus ada. Nanti kita cek juga untuk verifikasi. Nggak boleh mobil bodong berarti? Nggak boleh, mobil bodong. Ketiga, teman-teman tidak boleh melakukan test drive. Hanya boleh melakukan pengecekan mobil secara lengkap, silakan, tapi tidak boleh ada test drive. Biasanya test drive dulu, dicoba dulu, enak tidak, apa enggak? Tidak, test run boleh, test run, hidupin, boleh ya? Boleh, hidupin boleh. Tapi nggak boleh dibawa jalan? Tidak boleh, sama sekali. Sudah dibeli? Iya. Keempat, tidak ada boleh merek mobil yang sama. Jadi duluan, siapa yang membeli duluan, dia akan berhak mendapatkan merek itu. Nah, caranya tahu yang lain bahwa udah ada yang pakai merek itu gimana? Nanti selain ya, teman-teman didampingi oleh panitia, teman-teman harus wajib melaporkan ke saya via WhatsApp, dan itu akan menjadi yang pertama. Dan yang lain nggak boleh pakai mobil yang sama? Betul. Dan nanti juga akan ada tim yang memverifikasi apakah mobil sudah sesuai dengan persyaratan. Nanti akan ada di sana. Boleh ngefotonya itu kapan? Boleh ngefoto kalau kita ngelok merek mobilnya kapan? Pas kita udah beli, kita langsung foto, langsung kirim ke WhatsApp. Pas kita udah mau beli ya. Jadi kalau kita udah masuk WhatsApp, yang lain tidak boleh merek yang sama ya? Betul. Nggak boleh ganti mobil juga habis foto ya? Iya. Batas waktu maksimal 2 jam. Jika ada teman-teman yang melebihi dari 2 jam, akan ada pengurangan poin minus 1. Lah kita poinnya aja belum punya, makanya, udah dipotong. Sebelum challenge kalian udah minus. Mulainya udah minus ya. Tapi kalau teman-teman ada yang lebih dahulu, dalam waktu 2 jam, akan mendapatkan plus 1 poin. Yang duluan selesai dapat poin? Betul. Satu orang aja apa satu semua? Satu orang saja. Yang paling cepat? Yap. Oke, sudah jelas semua? Ada yang mau tanya kan? Kita ke pasar mobilnya bawa mobil ini. Ke pasar mobilnya teman-teman akan diantarkan oleh satu mobil saja. Dan panitia sudah menyiapkan uangnya, silakan. 100 juta cash tuh kayak gimana sih? Ini ya? Electric. Enggak, bukannya. Oh enggak. Ini apa ini? Apa ini? Ayo ini ya. Berarti bisa buat anak gua nih. Aduh. Berat juga ya, 100 juta ya. Kayaknya apa kata sih? Kalau enggak suka ntar buat anak gua aja. Bener sih. Oh, iya bener. 100 juta sih isinya. Tapi ini tasnya enggak perlu kita bawa dong. Buat gua aja tasnya. Gimana? Yang penting kan isinya, Hello Kitty. Yang penting isinya. Oh, mobil cocok sekali ya Hello Kitty ya. Tapi ini aman sih, jadi orang nggak ngelihat kita bawa duit. Ini mungkin tas ini pas dibuat, nggak pernah bermimpi bakal ada 100 juta di dalamnya. Karena uangnya sudah dipegang, nanti selama di sana tasnya juga dipakai ya. Wajib dipakai. Nggak boleh diganti tas lain. Nggak boleh ditaruh di mobil. Nggak boleh ditaruh. Harus selalu dibawa. Harus selalu dibawa. Oke. Okay. Teman-teman bisa berangkat ke sana langsung diantar oleh mobil panitia dan akan saya tunggu di sana. Ini mobil kita gimana? Startnya. Mobil ditunggu tinggal sini aja. Enggak apa aman ya? Aman, tinggal sini aja. Tinggal sini aja mobilnya, aman. Nanti di sana saya akan memulai startnya ketika kalian sudah turun. Saya mau kasih masker buat kalian. Oh iya. Ya. Wih, Cosme. Makasih. Ya. Terima karena kasih. Karena kalian berharga jadi kalian wajib pakai masker. Dilihat ya maskernya ya. Cosme Mas. Cosme yeah. Mas, siap. Langsung dipakai ya. Oke. Oke ya. Kalian masing-masing sudah aku kasih 100 juta. Habiskan dalam 2 jam, pilih mobil yang kalian suka. Siap, Mas. Oke, jalan sekarang. Bismillah. Malah beli mobil. Gak nyangka hari ini malah beli mobil. Oke. Makasih ya, Mas. Kasih ya. Tiap jalan segini aja. Ini kita nggak langsung ke pasar mobilnya? Tadi dikirim titik temu sih sama panitia. Oh, oke. Okay. Coba masukin sini. Oh, nggak langsung belanja. Berarti mungkin kita istirahat makan dulu kali ya. Oh, iya. Atau mau dikasih briefing dulu teknis ya? Atau biar tahu nanti finishnya di sini. Ini bukannya di sawah di Bali ya? Sawah di Bali. Ini nggak ada yang ngetok-ngetok pintu rumah kita gitu ya? Iya. Ah, enak itu. Cantik Jakarta nggak ada kayaknya. Jakarta. Cantik Jakarta. Kalau di Jakarta bukan cantik Jakarta. Senoparti. Sini titiknya bener ya. Oke, kita sepakati bersama ya.
Ini moga-moga mobilnya banyak nih. Kita nggak tahu nih pilihannya apa nih. Nggak, kalau tahu-tahu ada Citroen gitu ya. Citroen? Citroen apa tuh kalau tahun 90-an? Citroen. Iya masih ada Citroen. Citroen. Ini ya, dengan challenge yang kita tidak tahu apa, lo yakin mau beli mobil serandom itu? Ngebengkelnya nanti ribet loh. Iya, yang penting durable dulu sih. Enggak, kita kan beli dari showroom nih. Mestinya kalau dari showroom tuh udah disiap-siapin. Tergantung bukan dari showroom yang mana. Ya, disiap-siapin tuh levelnya ada cuma beda bedakin. Iya. Atau bekas patah tulang. Itu patah tulang juga. Kaji naim dong. Iya. Terus kita nggak boleh test drive. Nah, lo. Cuma 2 jam. Terus tiba-tiba mobilnya dikasih oli kental gitu kan biar halus. Begitu kita udah bayar, mobilnya keren, begitu kita jalan, ngekok. Iya kan bisa jadi itu. Ini serunya challenge ini nih. Luar biasa. Agak membahayakan juga sebenarnya. Wah, cuman kenapa? Nih kalau challenge yang membahayakan sih lumayan nih, mobilnya mobil bekas nih. Ini jangan dong. Untungnya bukan mobil kita. Ini jangan-jangan nih panitia nyiapin satu challenge yang mengerikan nih. Pagi bangun tidur nggak ada rencana beli mobil. Tahu-tahu kita di pasar mobil, 2 jam harus punya mobil yang kita nggak tahu apaan, nggak ada inceran, megang duit cash. Ini di mana sih? Biasanya kita kalau kesini itu udah tahu kita lagi pengen cari apa gitu ya. Atau udah ngubungin dulu. Ini beli mobil zaman ini, dulu nih. Ada hardtop loh. Pertama kalinya dalam hidup gue kayak dikasih 100 juta suruh habisin. Iya, iya. Banget. Oh, Bi. Hmm? Lo akan beli mobil yang murah. Hmm? Tapi bisa dibagi ancur-ancuran buat challenge. Atau lo beli yang proper sekalian habis. Challenge-nya belum tentu ancur-ancuran. Oh, ini panitianya nih. Gila. Wih, ada kayak Ami. Udah siap panitianya. Oke, okay, kita parkir sini ya. Oh, mobil. New Ice. Waduh, langsung ada New Ice. Yes. Ya. Yeah. Anda lagi? Saya lagi pasti. Selamat datang di pasar mobil bekas. Mas Gilang mana? Nanti dia menyusul. Oke. Okay. Sebelumnya, uang kalian mana? Ada di bagasi. Ambil dulu. Maskernya jangan lupa ya. Dan selama berburu nanti di sini, berburu mobil, teman-teman silakan jalan kaki keliling-keliling cari mobilnya. Rules-nya sudah ingat ya? Sudah detail ya? Sudah aman ya? Sudah paham semua rules-nya? 2 jam. STNK juga harus hidup segala macam. Yang duluan, paling dulu nyampe dapat plus 1. Betul. Tapi kalau kita lewat dari 2 jam, minus 1. Betul. Pokoknya waktunya 2 jam. Dan saya tunggu di titik kumpul yang sudah saya share di grup WhatsApp. Ini kita boleh Garuda ya? Yang jalan Garuda itu ya? Ya, tadi sudah di-share. Lari-lari nggak? Silahkan, tapi... Videografer kuat? Videografer? Bagaimana? Tapi lebih baik sih jalan aja, santai aja. Ambil cari. Bentar. Sebelum mulai. Tiap orang diikutin sama siapa aja nih, biar tahu. Ada dari panitia, satu. Masing-masing satu, dan ada videografer juga. Yang megang stopwatch, ikut. Oke. Okay. Okay. Nggak ada ikan yang mesti dijaga ya? Tidak ada. Aman. Baik. Nggak ada gimmick aneh-aneh ya, yang kurang-kurangin nilai. Aman. Udah di rules tadi, udah dijelasin, oke? Okay? Kita mulai ya. 100 juta challenge. 100 juta challenge. Buang waktu aja. New Ice. Ya. Ada motor tahun 90-an ya? Oh, 90-an. Ada apa aja? Ada S-Pilot. Galan mana? Udah 2.000-an nggak? Ya, 100.000-an nggak ada. Ada dompet lagi nggak ada? Nggak lah, berkah. Nggak saya. Ini nih, Oni. Wah! Iya, ini tahun berapa? Ini berapa? 99. Ini berapa nih mintanya? Berapa? Lo tinggi banget. Berapa? Berapa? Eh, om. Gue duluan nyampe. Ya udah, gue foto duluan. Ya, ada gue. Ya udah, lo ngambil ini ya artinya ya. Udah lo kirim nih. Iya, gue nego dulu. Halo. Tahun berapa sih ini? Enggak, ini baru. Ya, ini mah baru semua. Tapi ini STNK-nya ada nggak? Ada dong, lengkap semua. Nyala? Nyala dong.
Kenapa sih lari kan bisa santai aja ya? Pilihannya ada dua. Gue muterin dulu semuanya, tapi nggak tahu bakal ketemu mobil apa. Atau gue sikat aja udah yang di depan mata. Ini boleh sih, gue punya kenangan yang cukup dalam dengan Mitsubishi, tapi bukan Galen. Ada kakaknya namanya Mitsubishi Sigma. Kalau Galen matanya hiu ke depan, kalau Sigma itu agak ke dalam gitu. Cuman sama, sama-sama. Nah, jamnya mati bulan 12. Apa? Jamnya mati bulan 12. Boleh. Eh, panitia gimana? Aman kan? Boleh riset kan? Boleh. Kakinya mati. Iya. Belah sini bisa satu. Bisa dulu deh. Lama. Ini sih. Pajaknya hidup gak? Hidup. Hidup semua? Iya, aduh. Ini 300 apa? 220? 220 master piece. Oh, master piece. Harganya berapa? Bukanya... 105. Jangan 105. Hah? Ini? 99. Apa? C berapa? 230. 230, 99 berapa duit? 110. Aduh, Mas. Mahalan semua. Ada mobil 90-an enggak? 90-an. Waduh. Enggak ada. Enggak ada. Tahun berapa bu? Oh, ini tahun 2003 atau 2000? 2000, ya udah. Kasih. Tahun 90-an nggak punya ya? Nggak ada kita. Ya, kasih. Ini dijual. Kasih. Woi, ganteng. Ada mobil tahun 90-an nggak, Pak? Nggak ada, bos. Oke, makasih, Pak. 303 atau berapa ini? 318. Ya, harganya berapa? Bukan lagi. Tesan gaya nyala? Baru mati bulan 4 kemarin. Oke, okay, thank you ya. Ini tahun berapa, Pak? 96, mintanya berapa? 105. Aduh, 105 ya. Kalau yang ini? Mintanya 110. Ya, 10 ya. Ini pasnya berapa? 90 boleh nggak? Nah, surat hidup? Surat hidup, mobil nggak ada trouble. Coba aja. Kita punya waktu berapa? 2 jam ya? 2 jam. Keren nih. Yuk kita lihat dulu yuk. Ini dijual nggak? Pak? Oh, itu dijual nggak? Dijang? Enggak ya? Dijual, Pak? Sabar, tolong. Kita cari mobil 90-an, Pak. 93 ini? 93. Ya kalau dijual boleh, Pak. Kalau 60 saya kasih deh. 55, Pak. 60 deh. Mereka udah ada yang beli Toyota belum? Kalau udah ada, belum. KTP-nya nih. Oh, dingin. Masih main. Ini berapa duit? Berapa duit kan? 13. Ini berapa? 8. 7, 9 kali. Ini harganya berapa? 60. 79. 60. 60. Beli berapa dia? 60. Udah. Saya tambahin. Ah, udah. Eh, enggak, enggak. Hah? Udah, udah. Ah, udah. Oke, oke. Sip. Makasih, Pak. Ya. BPKB-nya kalau. Tadi kan telepon, kita balik lagi ke sini. Punya siapa, Pak? Yang mana? Bijak silver yang Evi, Evi. Iya, kenapa? Dijual enggak, Pak? Pakaian ya? Makasih, Pak. Dijual nggak? Toyota piknik itu? Oh, di Irka. Toyota piknik? Enggak, oh enggak. Mobil polisi. Dijual nih, Pak. Hah? Lihat-lihat. Kurus dari gini. Tiap hari aja, nggak usah diet-diet. Beli mobil tiap hari itu bikin kurus. Tahun berapa, berapa duit? 98. Hah? 98. Tiga berapa? 38 nih. Oh, jangan gitu, harus hidup sekarang.
Oh, yaudah deh. Gak bisa. Harus ini sekarang. Ada lagi ya? Ada lagi. Aduh, yaudah deh. Maaf ya. Gila ya, semua mobil pajaknya mati. Udah ada yang beli mobil belum? Belum, belum. Gue dulu terakhir kali kesini itu, yang sering kesini kayaknya kayak 8 tahun yang lalu gitu. Terus gue inget di sini itu kebagi dua gitu loh, showroom mobil di tengah-tengah aksesoris. Cuma gue lupa blok apa yang showroom mobil satunya. Mas, blok view di mana ya? Blok view, view. Depan ini. Depan sini ya? Dikit banget pilihan mobilnya. Kalau nggak salah mobil itu kayak blok A sampai blok H gitu. Terus lanjut lagi blok M sampai blok apa gitu. Kalau nggak salah. Pintu 3 di mana ya, Pak ya? Blok Q di mana, Pak? Ke kiri depan. Makasih. Wih. Permisi. Ya. Ini C230 berapa ya? 105. Masih nego? Masih. Tahun berapa ini? 99. Suratnya ada? Ada. Oke, gue yang ini. Lo udah pasang foto nggak bisa ganti. Tadi banyak mati. Tadi banyak yang mati. Apa? Banyak yang mati. Enggak. Apa? Dia tadi udah pasang foto. Enggak, tadi udah nanya panitia. Jadi orang ini bilang SMK-nya hidup. Pas diambilin ternyata mati, dibohongin. Ya udah, ambil lagi sama Arif yang ini. Oke. Gue lagi nego yang ini, udah gue foto. 110. Apa? 110. 105, iya. Sudah pas? Enggak, belum. Udah, beneran. Ya. Masih nawar. Ya udah, lu sana, cuma nawarin gue duluan. Lo udah ya, nggak boleh ganti lagi ya. Ya udah, tapi ganti ya. Ya udah, gue udah tek tek bang ini tadi, makanya gue nggak jadi. Ntar gue nafas dulu. Oke, kita bikin cepet aja deh. Oh, sisanya 1.099.000 kok. Langsung gue ambil sekarang juga, langsung gue bayarkan. Ya udah, 99 ya. Oke, oke. Oke, Arif vlog, Arif vlog ya. Tadi apa dia bilang surat-suratnya mati? Iya, iya. Pajaknya mati om. Apanya? Pajaknya. Oh, pajaknya mati. Ah, dua kali keduluan sama Arif tuh. Kita mau beli 90-an nggak? Itu aja balik. Yang di Bengbo tadi? Iya. Tadi akinya katanya rusak. Enggak, nanti gampang om. Boleh diganti dalam setengah jam nggak? Kalau ini bisa om. Boleh foto dulu nggak? Boleh, ayo. Oh, masih tapi om. Gak, tapi nggak ada masalah kan? Yuk. Gampang, ayo om. Bentar ya, Pak. Ini 25 om. 5. Aki bisa om sekarang langsung. Aki sekarang itu kok bolong ya depannya? Iya, nanti om dapat terapi dah. Nanti itu kapan? 45 menit. Waduh, nggak cukup ya waktunya. Belum dirapiin ya mobilnya ya. Jadi coba deh lihat dulu ya. Iya, terima kasih om. Itu yang tadi ya. Ya. Itu pinjang tahun berapa, Pak? Lah 2001 injection. Oh. Ada yang di bawah 2000 enggak, Pak? Ada ya, pasti Pak. Semakin frustasi. Ini berapa ya? Oh. Pak. Mobil dijual nggak, Pak? Berapa? Wah. BPKB ready? Sekarang? Baru berpanggil. Sekarang? Masih pulang ambil. Di mana rumahnya? Di rumah. Bisa digojekin nggak, Pak? Berapa lama? Berapa jam? Setengah jam ya? Nggak bisa digojekin, Pak? Nggak ada orang saya, di rumah. Saya telepon deh, Pak. Coba ya. Kenapa? Hmm, lagi bikin video. Oh, lagi video. Kita lomba, Pak. Halo? Halo? Oh, gini aja, Pak. Saya ganti gojeknya Bapak, 100.000. Nanti kalau saya belum dapat, saya beli punya Bapak. Nggak masalah sih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, uang gojek nggak apa-apa. Atau saya nggak apa-apa itu. Soalnya saya lagi lomba, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi gojeknya saya gantiin aja. Mendingnya saya yang pulang lebih cepat. Gitu, Pak? Ya, sebentar nih. Pak, nomor telepon. Nggak, takutnya gini loh. Bapak pulang, saya udah dapat takutnya. Oh, kan Bapak jadi apa-apa, kecewa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Duh, kurangin 1 juta ya? Iya, iya. Ntar gue nabas. Tadi gue pengen ambil galon di depan tadi, terus 99. Cuman, udah mau gue bayar. Penjualnya bilang galonnya itu STNK-nya nyala, semuanya pajaknya. Ternyata pajaknya mati, jadi diskualifikasi. Gue boleh ganti mobil. Nemu ini W202 C230. Di bawah 100 juta, gue dapat harga 99 juta, uangnya lagi dihitung. Semoga sehat ya, karena salah satu syaratnya juga kita nggak boleh ngecek mobilnya. Yang penting pajaknya lah. Dan surat-surat akur, mesin, rangka. Oke.
Gue lagi nunggu dihitung, gue mau tarik nafas dulu. Yes, gue udah minum dulu. Iya, ya, ada minum ya? Ada minum situ, silahkan. Yes. Permisi. Halo. Halo, permisi. Ya, ini tahun berapa kolonnya? 97. Minta berapa? 2.000 apa 3.000? 3.000 kalau. Harganya berapa, Dit? Mintanya 125. Aduh, masa 100 lebih? Nggak bisa, bos. Hah? Iya, kilometernya asli, bos. Ya, tetap aja. Ini bukan hobi-hobi amat. Berapa? Abis-abis berapa? 90 ya? Terakhir tahun 40, bos. Ya udahlah. Ya udah, kasih ya. Aduh, udah pas banget. Permisi. Iya, Pak. Tasnya tahun berapa? Tahun Koki 95. Hidup. Hidup. Jalan. Suratnya hidup. Hidup. Eh, surat belum. Oh, surat belum. Berapa duit sih? 200. 200? Iya. Hah? Iya. Previa? Previa 2000. Oh ya, udah ya Previa. Oh ya. Udah, thank you. Carinya 90-an. Yuk. Kasih. Itu keren dong, bener. Keren itu normalnya harganya pasaran tuh yang 3.000 berapa? 50, 60. Ya kan? Ini dikali 2. Masalahnya itu. Mobilnya udah bener, mereknya udah bener, belum ada yang make. Tapi harganya dikali 2 dibanding pasarnya. Kondisinya apakah dikali 2? Enggak tahu, belum lihat detail, tapi yang pasti budgetnya enggak masuk. Bu. Ini tadi kenapa enggak jadi 2? Bajunya mati. Iya, Pak. Es kilo kita berapa? Es kilo buka 225. Ah. Ini kenapa ini nomornya enggak hidup? Pajaknya mati. Iya, pastinya dulu-dulu. Iya. Kalau Bapak saya belum dapat, ya. Bapak BPKB dengan apa saya Bapak? Kapan mau tinggal telepon aja sama saya. Iya. Saya telepon. Ya. Makasih ya, Pak ya. Ya. Dua kali Toyota. Ini ready semua BPKB-nya. 2001 2002 2003 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
Mas, ini minta berapa? Tahun berapa? 91. Tahun, mintanya? Minta 35. Yang gue duluan ngeliat. Ya, sama. Tadi yang Mercy Arif juga duluan ngeliat. Tapi sekarang saya udah mau ngambil nih. Suratnya mati kan? Ibu. Ibu? Berapa dia ngambilnya? Belum, baru ditawar. Berapa pak harganya? Wah, yuk. Berapa pak? Enggak, ini dibayar cash pak. Sorry om, udah duluan om. Harganya berapa? Boleh ikut campur itu. Harganya berapa? Siapa yang datang ke sini duluan? Saya. Yang jelas dua-duanya duluan, gua belakangan. Iya. Yuk, oke. Ini harganya berapa? 40. Gak mungkin, tadi dia bilangnya 35. 37? 37. 40 mau? Nah, gua yang Teli aja. Sorry. Iya. Jangan dulu. Sorry. Oke. Okay. Pedagangnya bagus ya. Good luck. Iya. Sama Eterna. Udah punya soalnya saya. Coba start dulu deh. Hidup enggak? Coba dah. Coba tata hidup lagi. Tolong. Tadi 35 yang pertama kali ngasih 35 saya enggak tahu. Tadi saya enggak tahu. 36. 36 ya. Entar ya, tapi ada. Iya, iya, start dong. Start. Mendingan jujur ke gue deh. Trouble-nya apa? Enggak ada. Ada bocor dikit aja. Ini kenapa? Oh, agak merebet gitu? Iya, kan bagus baru. Mesin masih... Masih bagus. Kompresi nggak bocor? Nggak. Lock Mitsubishi. Ini apinya lagi disiapin. Nggak bisa cepet-cepet. Kalau mau ambil besok. Ya, nggak bisa. Makasih, Pak. Oke. Okay. Oh, deal ya. Thank you. Yuk. Ayo. Ayo, buruan. Mobil baru. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sinyal lagi. Oke, panitia di mana map-nya? Oke, terdaya. Sebenarnya agak tricky nih. Semakin banyak kita menghabiskan waktu di dalam tadi, semakin kecil kemungkinan kita dapat mobil yang bagus. Karena yang pertama, pasti peserta yang lain juga udah pada muter-muter. Dan yang kedua, belum tentu mobil kesekian yang kita temui lebih baik dari mobil yang sebelumnya gitu. Jadi, ya udahlah kalau misalnya udah dapat mobil, langsung bayar aja lah udah. Lo juga disuruh habisin kan 100 jutanya. Mana ini? Karena kayak AC-nya dingin ya? Dingin.
mobilnya empuk juga. Sehat nih mobil. Ah, Kijang, Kijang. Ah, Kijang diesel. Wah, bisa menang lomba irit-iritan. Mintanya berapa? Minta sih 60. 60. Wuh. Semoga PPKB-nya ready. Gak bisa transaksi sama Bapak ya? Gak bisa, aduh. 3 kali. Kalau hampir gak bisa nih ya. Makasih ya Pak ya, saya tunggu ya. Teleponnya Pak ya, kalau ada nyaut. Oh, jadi gimana? Iya, belum nonton target tahun 10. 90 saya bayar cash sekarang. Coba saya tanya sebentar ya. Mesin dari Crown 3000 itu adalah 2JZ, tapi namanya 2JZ GE. Yang terpasang di Supra, yang Supra juga ada yang non turbo dulu, namanya 2JZ GE juga. Yang turbo yang terkenal 2JZ GTE. Ini 2JZ GE. Ya, jangan ngomong, jangan ngomong. Oh iya, halo, selamat siang, assalamualaikum. Iya, iya, ini Om Mobi, nama saya. Ya. Saya perlu beli mobil segera. Nah, keliling-keliling ini apa namanya paling cocok ini Crown ini. Cuma anggaran saya itu 90 juta. Cuma bawa sedikit ini saya bawa cash, Ya, 90 deal ya. Ya, bismillah. Nih, nanti ada di videonya. Bagus sekali videonya nanti. Mantap deh pokoknya. Ya. Ini STNK hidup, berarti hidup kan? Hidup semua ya, sampai bulan 10. Oke. Iya deh. Ya, makasih. Ini saya bayar pakai uang cash ya, Pak. Oke. Ya, ini nih, masalah lagi nih. Lok, foto. Sekarang. Kirim dulu fotonya. Ini kolektor item. Nah ini, apa namanya? Level-level kolektor item. Tapi ini nggak tahu cara-cara apaan. Pak, ada mobil tahun 2000 ke bawah nggak, Pak? 90-an. Ini? Ini nggak dijual, Bos. Nggak dijual. Iya. Makasih, Pak. Aduh, gue mulai frustasi. Baru, Om. BPKB masih yang lama. Oh? Ini tangan pertama? Tangan pertama dari baru. Wow. Pertama, yuk lihat bukunya masih biru. Plat Bandung ya. Mantap nih. Kita belinya di apa nih namanya? Auto Store. 35. Makasih banyak ya. Sukses terus ya. Halo Eterna, selamat datang di keluarga kami. Semoga kamu bisa menangin challenge ya. Klakson enggak nyala ya? Electric lock mirror. Oh, mirror masih bekerja. Jadi bisa naik turun. Ready to war dengan mobil ini. Wow, suara mesinnya masih pulen banget ya. Wuhuu. Nah, Arif tuh tadinya mau jalan nggak jadi, terus dia dapet. Ini berarti dia nego. Oh, dia ambil yang ini nih. Yang overpriced. Ternyata itu mobil teman saya dulu, Pak. Loh, gitu? Iya. Ini mobil dunia mobil 90-an ini kayak muter-muter aja gitu ownernya. Iya kan? Gue udah keliling-keliling dari tadi, belum nemu yang BPKB-nya ready. Sorry ya, ikut gue jadi lama. Asli, gue kalau ngambil Espas udah hopeless banget berarti. Berapa, Pak? Berapanya? 95. Oh, iya. Tuan, yang ini? Oh, you know? Enggak, Pak. Yuk, kasih ya. Oke lah, ini mobil bukan kondisi yang prima. Tapi ya gimana ya, murah banget. Itu Mas Fitra tuh udah jalan-jalan dia ngogok lah tuh. Kayaknya nggak ada AC, buka kaca. klop. Oke, ini nggak ada faktornya. Iya, Om, faktornya nggak ada. Faktornya nggak ada ya. Oke. Gini, ini jangan jadi patokan harga pasaran Toyota Crown ya.
Nah, ini kondisinya juga berbeda mungkin sama siap mobil bekas tuh kondisinya berbeda-beda dan kebutuhannya berbeda-beda, kami butuh buru-buru juga dan ini kondisinya bagus. Oke, okay? Jadi bersih. Jangan jadi patokan. Itu apa? Itu apa? Tahu enggak? Itu apaan? Aduh, kok bisa gitu? Itu orang di depan situ tempat. Makanya. Ya ampun. Kita beli truk, kita tempel muka kita situ. Hah? Kenapa ada muka dia di truk? Saya nyari tahun 90-an di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta, iya. Enggak boleh Mitsubishi, enggak boleh Mercy, enggak boleh Toyota. Oh. Pusing-pusing dah. Ada motor bisa dipinjam enggak? Ada. Mau becek pinjam dah. Oke. Okay. Ayo, kita naik motor. Enggak ada digis atau apa kan naik motor kan? Oke. Okay. Ini mobil punya legenda kuat di rally dunia. Dulu namanya Mitsubishi Galant VR4. Itu sama bentuk bodinya dengan ini. Jadi dia udah punya kaki-kaki dan sasis yang mestinya tuh kuat. Darah rally-nya tuh kental sekali di mobil ini. Aduh. Masih lumayan nyaman. AC-nya aja nih kurang dingin. Banyak gaya sekali. STNK-nya masih berlaku sampai Desember 2021. Oke. Terus ini pemilik pertama. Ini jadi saya pemilik kedua mobil ini. Mobil masih pemilik pertama, mobil pertama. Starter. Tenaganya. Om Fitra. Yes. Nice choice. Nice choice. Keren. Lo dapat mobil yang paling kenceng. Okay. Lo juga. Ini nice choice. Ini hampir gue ambil tadi. Cuman gara-gara gue ragu, gue pengen lihat yang lain dulu. Gara-gara lo, dia nggak mau turun harga. Lo bayangin nggak? Tadi gue udah mau nawar mobil ini, terus kata Om Fitra, enggak ini 110, ini nggak bisa kurang kan? Dia jadi nggak mau kurang sama sekali. Gue dapat 99 juta tapi ya udahlah toh duitnya harus dihabiskan juga. Jadi ya udah. Berapa? 36. 36 juta. 36 Lancer apa Eterna GTI. Ini kenceng sih, mobil Fitra kenceng sih. Kalau masih sehat, kita lihat. Mobil gue tenaganya so-so lah. Cuman paling begaya ini anak selatan nih udah. Cuman nih. Anak selatan banget. Toyota udah enggak bisa. Ah, asli gue hopeless. Pak, ini tahun berapa ya, Pak? Volvo nggak jual. Oh, nggak jual. Volvo. Tapi tahun berapa ini, Pak? Itu 2004 itu ya. Masih, Pak. Alhamdulillah. Makasih. Sukses, Om. Ya. Kedap. Mobil tahun 90-an kedap. Kentrolok. Aduh, ini kayak mini Toyota Century. Sorry, Pak. Ya. Ya Allah nyamannya. Ya Allah nyamannya. Mudah-mudahan challenge-challenge-nya nanti bukan challenge-challenge yang merusak mobil ya. Karena ini benar-benar ingin kami keep sekali. Ya Allah nyamannya kan. Coba mobil sekarang tuh gak ada yang bikin nyaman-nyaman begini kecuali mobil-mobil super 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 premium. Mobil bagus banget. Ini AC-nya digital belakang. Ada tombolnya di belakang ya? Kira-kira kalau keserempet lampunya pecah segala perbaikannya berapa ya? Oh my god. Electric seat belakangnya enggak? Electric seat, ada electric seat. Ada electric seat. Ini waktu mobil belum stop. Oh, bisa. Stop dulu waktunya. Mobil verifikasi dulu. Oh ya. Bagus.
lurus aja, lurus aja. Under the hood adalah Toyota Supra. Karena ini 3000 cc. 2 cc. 2 cc. Coba, kursinya bisa ini loh. Enak banget ini mobil. Lu enggak kong kali kok. Apa? Enggak lah. Dia di atas 100 nih. Enggak lah, ada videonya. Ini tahun berapa? Tapi enggak mungkin harga di bawah cepet ini ya. Ini bukan 300 berapa? 300. Ini kalau kita sambil nungguin panitia rembukan, mendingan kita cek BMW dulu yuk. Tadi kan pajaknya mati, tapi mobilnya ready. Ya siapa tahu aja boleh. Kalau ada pengurangan poin ya udah legowo aja. Masih banyak, Pak. Sama-sama. Ya. Sambil nunggu panitia rembukan tentang pajak. Mau kemana, Man? Ini biar ikhlas menerima kekalahan dulu. Ini batas waktu udah 25 menitan lagi, tapi gue ada hopeless sih. Ya mungkin ini azab ya. Karena tadi pas azan, bukannya mampir masjid, sholat, malah dari mobil ya kan. Ini dari Bafar, dia udah ngeblast ke WA Group. Sama nelfon satu-satu semua pedagang di sini, nyari mobil selain Mercy, selain Toyota, selain Mitsubishi, tahun 90 sampai 99 yang pajaknya hidup sampai sekarang udah 15 menitan ada kali ya, belum dapat-dapat juga. Thank you berat, dan gue belum dapat mobil, mau ke MGK coba. Ya udah, siap. Makasih ya. Thank you bro. Thank you. Subscribe tuh channel tuh. Sinar Harapan Motor. Jadi kita memutuskan untuk pindah ke mall MGK, katanya ada mobil bekas juga. Di sini udah kita fix, confirm, tidak ada lagi yang pajaknya hidup. Ya, jadi sekarang kita mau ke MGK ini pakai mobil panitia, dan tadi ternyata panitia juga dapat mobil, tapi mobilnya lagi di luar. Jadi lagi dikirim ke situ. Ntar tahu deh cepet-cepetan mana. Wah, kayaknya ini banyak banget yang nyari mobil punya deh. Oh iya, dari tadi ternyata nelpon-nelpon sampai sini juga ternyata. Oh, tadi dari PMK ya? Iya. Oh, ini dibawa ke PMK. Oh, yang seri 5 tadi ya? Tadi berarti. Iya. Oh, iya. Tadi betul mobilnya. Ini mobil adalah opsi terakhir sebenarnya, tapi semoga opsi terakhir ini bukan barang yang terjelek. Semoga ini barang terbaik. Oh. Balik lagi ke Bafar lagi. Barnya Toyo loh. Please come in. Hey, top chair. Ini mobil dipakai tiap hari ya, Pak? Iya. Pajak 14/1/2021. Enggak kurang, Pak. Ini dibutuhkan. Ayo lah, Pak. Ini udah 85 itu udah 120 ada 120 keterdikit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah pas ya? Terima kasih banyak, Pak. Makasih banyak. Sukses, Bro ya. Merepotkan. Siap. Merepotkan. Begini mah, Bro, ngerepotinnya senang kita juga, Bro. Sering-sering aja. YouTube ya. Akhirnya dapat juga, dan alhamdulillah mobilnya sih meskipun eksterior kurang begitu cakep, tapi dalamnya sih masih bagus. So far mobilnya so good. Bagus. Yuk, kita jalan. Masih kita bakal celah-celah nih. All window all auto ya. Not bad. Enak. Mobilnya enak. Tapi ini istri gua pasti senang sih. Soalnya istri gua senang kalau lihat suaminya naik mobil yang safety. Dia sangat concern banget sama keselamatan gue soalnya. Dan karena itu juga gue jadi susah buat touring naik motor. Saking sayangnya soalnya. Ya, selamat datang. Gimana perburuannya? Luar biasa! Ini masih kurang si Ridwan ya? Dia udah telat berapa menit? 30 menit. Oke. Okay. Udah pasti minus 1 dia. Iya. Nah, ini udah gak sabar ya ngebahas mobil masing-masing. Asli. Betul. Gimana tadi perburuannya akhirnya? Arif, gimana Arif? Gue muterin kan itu kan di pasar mobil Kemayoran itu kan ada yang jualan mobil, aksesoris, jualan mobil. Gue udah muterin dari ujung sini, nyebrangin aksesoris ke ujung sini, balik lagi ke ujung sini. Tapi gue puas banget karena gue mendapatkan mobil yang sangat gue suka dan gue ngerasa ini gue banget gitu. Dua kali bentrokan sama Arif. Pertama, Galen V6. Mobilnya tiba-tiba Arif langsung main foto aja, dialog. Tapi ternyata dia nggak bisa kan nomornya. Terus nyari-nyari, ketemu mobil ini. Mobil ini cuma masih ragu-ragu, lihat lagi, tiba-tiba pas ngeliat lagi, Arif udah lagi nawar ini. Langsung difoto juga sama dia. Nggak, tapi kalau
lo tiba-tiba ada om, pas gue lagi nawarin ini kok tiba-tiba ada lo? Dikasih tahu satpam, mas, ada yang lihat lagi mobilnya. Nah, pelanggaran ini. Tapi terus untungnya dikasih ke pintu 8, malah dapat ini. Mobil yang harganya murah banget, tapi legenda rally. Om mobil gimana? Hah? Udah muter-muter 2 kali yang bagian pintu 8 ya tadi ya. Kita udah sempat rebutan ini juga. Sempat rebutan ini, ternyata penjualnya sportif. Ya, nggak dikasih dengan harga yang lebih tinggi. Pusing kan? Ini karena harganya di atas budget. Baik. Tawar, tip. Ngomong langsung sama yang punya, dikasih. Gimana bisa dari 120 bisa ditawar jadi 90? Om, ada udah so, om, ada sogokan tersembunyi. Lo nggak ada kong kali kong kan? Nggak ada kong kali kong. Gue ngomong sama orang. Om, yaudah om. Nggak apa-apa om. Ya, ini om Mobi sama saya. Ya. Saya perlu beli mobil segera. Ya, bismillah. Ini nanti ada di videonya. Bagus sekali videonya nanti. Mantap deh pokoknya. Ya dia tahu mobil mungkin. Nah itu, memanfaatkan ketenaran. Ya sama kan. Tapi paling enggak yang bikin gue happy adalah kita bertiga ini pilihan mobilnya melambangkan kita banget gitu. Iya enggak sih? Ini bapak-bapak pejabat. Bentar, pejabat kaya, bos. Bos. Ya. Ini bapak-bapak yang ugal. Bapak-bapak ugal. Kalau ini anak ini nih, anak gaul. Anak yang dia lebih mending spending ke mobilnya dibandingin ke pasangannya. mungkin cuma ke nasi goreng pinggir jalan kalau ngajak makan pasangannya, tapi mobil dirapihin. Ini selatan punya selera ini. Oke, dari panitia sudah diverifikasi kan tadi ya kalau mobilnya sesuai dengan ketentuan? Aman ya? Tahun berapa Arif yang ini? 99. Sesuai dengan sponsor kita J99 Club. Mantap. Luar biasa. Komputer? 91. 91. Sama kayak lahirnya Arif. Luar biasa. Om Obi? 97. Sesuai dengan plat nomornya. Dan yang punya juga namanya Hari yang pertama ya? Iya. Oke, kita masih menunggu Ridwan ya untuk ini dan memang mau nunggu sampai jam berapa ini? Ridwan beli mobil apa sih? Udah ngasih tahu belum dia? Paling Kijang dia ngambil. Oh, Kijang udah nggak boleh ya? Ya, Kijang nggak bisa. Panther harusnya Panther dia. Panther mestinya ya dia. Oh, ini nih datang nih kayaknya nih. Pasti mereka akan ngetawain gue. kasih lewat. Ini tahun. Oh, ini ada airbag sampingnya. Wow. Coba nanti coba. Tahun? Tahun 98-97. SNK hidup. SNK hidup. Sebenarnya pilihan ada, cuma SNK-nya mati semua. Harga berapa? 85 agak mahal. 528. 528 97 ini perjuangan sekali ya. Enggak apa-apa kok agak mahal, kita semua ditembak kok harganya. Gara-gara bawa kamera. Enggak ngerasa ketembak sih. Ini ada memori. Enggak sih, gua juga enggak ngerasa ketembak. Memori seat, terus full auto, stability control, airbag samping, otomatis. Ya, mesinnya tenang aja ya. Iya. Dicek ya, dulu surat-suratnya. Ya Allah. Bukan gue yang copotin, bukan gue yang copotin, sumpah. Mobil baru di rusakin kemarin coba. Bukan gue yang copotin. Kenapa semuanya pilih sedan jadinya? Iya, kenapa sedan semua jadinya? Ada pilihan lain. SUV, MPV enggak ada. Ini Skoda tadi enggak dapat. Gua nah, useless sehopeless-hopelessnya gua tadi udah hampir pilih S-Pass. Pas pakai S-Pass mati semua pajaknya. Ya, sama. Itu padahal pas banget sama personality lu. Ya, tapi mungkin itu ada hikmahnya. Tapi 90s kan emang bintangnya sedan. Di 90s. Gua tadi udah pakai. Ya udahlah gua apa aja lah yang penting ada Jimny 1984. Lu bisa cocok dia sama lu. Gak harusnya S-Pass sih cocok sih dari situ. Boleh sih kalau mau tukar kita mengizinkan. Ya boleh mau tukar. Eh gak boleh, pajak harus hidup peraturannya. Gue tadi tanya, please dong pajak mati gak apa-apa. Karena gue ada E36. Jadi pas kan E36 gue ada 3. Rule is rule. Sudah. Padahal lu yang paling pengalaman beli mobil bekas. Benar. Kita semua. Benar. Lah, gue tadi udah dapat pertama grade Corolla. BPKB gak ready. Terus yang kedua Starlet, BPKB gak ready. Terakhir ada Kijang diesel tahun 97 udah wah asik banget nih kayaknya. Yang lainnya kan gua tahu sedan-sedan ya kan. Yang jual kagak ada. Berhubung Ridwan sudah datang, kita umumkan saja ya. Pemenang challenge-nya adalah untuk kali ini Arif mendapatkan 1 poin terlebih dahulu. Ikhlas, susah. Dan yang kalah Ridwan karena sudah terlambat mendapatkan minus 1 poin. Ya, tapi karena poinnya masih 0 semua. Minusnya nggak berpengaruh dong. Iya kan mulainya dari minus. Arif mulainya dari 1. Enggak, lu mulainya dari minus. Minus 1. 0 dikurang 1 berapa? Nggak ada. 0 dikurangi 1 minus 1. Ya coba kalau duit gitu kan, nggak bisa. Kan bukan ya, duit, ini poin. Itu pokoknya ya. Oke, karena semua ketentuan sudah sesuai, mobil 90-an. Dan mereknya juga tidak ada yang sama. Challenge akan dilanjutkan. Tapi tunggu kabar dari saya selanjutnya. Loh kapan?
tunggu saja, pasti akan saya kabarkan. Di grup ya? Di grup, pasti. Mobil boleh dimodifikasi dulu, pasang bull bar. Gak ada kayak gitu-gituan. Terus? Tidak ada modifikasi. Ya boleh diapa-apain ya, boleh. Ganti oli boleh dong? Boleh, ganti oli boleh, untuk faktor safety boleh. Fast moving yang boleh ya? AC boleh nggak? Freon boleh dong, kalau freonnya kurang. Ada yang freonnya habis? Ya siapa tahu kurang kan namanya mobil tua. Gak ada, gak boleh. Freon? Gak boleh. Memang mobil siapa yang freonnya bermasalah di sini? Gak tahu, bisa aja kita semua. Paling murah. Yang paling murah. Yang sisa duitnya paling banyak. Dingin, AC dingin. Cuman gak dingin-dingin banget, ya, kurang dikit. Ya, masalahnya kan, kalau freon itu kan tadi dibilang pala untuk safety. Wiper boleh dong. Rem boleh dong. Fast moving? Oli boleh dong. Radiator oli boleh. Boleh air. Boleh itu faktor safety. Kalau freon tidak untuk safety. Mesin boleh diganti mesin? Ya, ya tidak boleh mesin diganti. Kita nunggu aja lah apa yang bisa dilakukan oleh velg 19 inci nih. Oke, okay, clear ya, okay. Semua ya. Oke, okay, siap. Terima kasih saya... mobilnya dari panitia. Betul, sama-sama. Jadi challenge-nya apa aja kita? Tunggu saja. Otomotif ya? Pasti otomotif. Nggak ada ikan lagi ya? Nggak ada masak lagi ya? Nggak ada masak lagi. Oke, okay. Semua otomotif. Oh, padahal kalau masak saya yang menang biasanya. Oke, okay, saya tinggal ya. Oke, okay, thank you. Ini boleh gue poles dulu nggak sih? Nggak. Jiwa-jiwa detailing gue? Nggak. Eh, gimana kalau kita saling merosting mobil satu sama lain? Itu wajib itu. Oke, kita ya, bikin itu di channel kita masing-masing ya. Ya. Sebelum besok, masuk ke challenge besok ya. Pagi. Besok okay, pagi. Besok pagi ya. Kita ketemu. Ini cahaya udah mau hilang. Gara-gara siapa nih cahaya hilang? Gara-gara siapa? Gara-gara pilihannya nggak ada lagi. Loh, kita dapat. Ya udah, intinya sore ini udah nggak bisa lagi kita bikin roastingan. Kita besok kita ketemu sebelum mulai challenge. Kita bikin roasting di channel kita masing-masing. Oke? Okay? Let's go. Walaupun penuh drama ngambilnya, gue seneng lah main mobil. Semua juga seneng sama mobilnya masing-masing. Iya, biasa. Silakan nyenang-nyenangin diri lo sendirian. Lanjut. Disabotase weh. Lu. Ini serangan saya susah. Gitu. Ya. Kalian challenge saja yang benar yang ini. Kenapa enggak pakai gitu? Oke. Okay. Kayak ini enggak adil ini. Ini untuk pertama kalinya gue kalah challenge tapi gue bahagia banget. Sudah siap dengan challenge hari ini? Siap. Oke. Okay. Tantangan hari ini adalah better.